Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Meliani. Saya adalah Ketua Koperasi Wirausaha Jabar Sejahtera. Hari ini adalah acara launching jajanan pasar Koperasi WJS. Kenapa WJS mengadakan acara ini? Karena kami memfasilitasi anggota yang mempunyai produk jajanan pasar buat mengadakan event ini. Kedepannya WJS akan memfasilitasi lagi loh, bukan hanya launching, tapi sedapat mungkin kami akan membuat kegiatan ini menjadi reguler. Karena apa? Karena Bandung adalah ikonnya kuliner. Nah, itu adalah trigger kita buat mengangkat jajanan pasar menjadi wisata kuliner di Kota Bandung khususnya. Jadi, kami berharap partisipasi dari anggota buat membantu kami mengangkat jajanan pasar ini dengan membuat makanan seenak mungkin dan menjadikan ikon Kota Bandung adalah ikon jajanan pasar yang enak di Indonesia. Wirausaha Jabar Sejahtera, koperasi yang mandiri untuk kita. Tumbuh dan prima selalu terbuka, meningkatkan semangat kerja. Wirausaha Jabar Sejahtera, ikut membangun tatanan ekonomi. Siap sedia untuk melayani semua anggota punya arti. Ayo ayolah bersama WJS tingkatkan kesejahteraan kita. Ayo ayolah bersama WJS meraih harapan kita. WJS Wirausaha Jabar Sejahtera. Sejahtera, koperasi yang mandiri untuk kita. Tumbuh dan prima selalu terbuka, meningkatkan semangat kerja. Wirausaha Jabar Sejahtera, ikut membangun tatanan ekonomi. Siap sedia untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini ada satu terobosan baru dari Koperasi WJS dan bekerja sama dengan ABCGM Jabar, tentunya dengan Festival Jajanan Pasar WJS 2020. Ya, di sini kita bisa melihat berbagai aneka makanan jajanan pasar dari para anggota Koperasi WJS yang digelar di Gelora Saparua ini ya. Membuka kesempatan dan peluang untuk kita bisa bertemu juga ownernya langsung, para UKM anggota koperasi. Tentunya nanti kita akan sinkronkan, sinergikan dengan jaringannya, tentunya dengan para pengusaha yang ada di Kota Bandung ini, bisa dengan hotel, restoran gitu, kita supply untuk jajak makanan olahan ini. Ini salah satu bagian daripada program di Koperasi WJS ini untuk memberdayakan anggotanya. Salam sukses untuk anggota Koperasi WJS dan tetap produktif dan tetap bermanfaat untuk semua orang. Siap sedia untuk melayani semua anggota punya arti. Ayo ayolah bersama WJS tingkatkan kesejahteraan kita. Ayo ayolah bersama WJS harapan kita. WJS Wirausaha Jabar Sejahtera. Sejahtera, koperasi yang mandiri untuk kita. Tumbuh dan prima selalu terbuka, meningkatkan semangat kerja. Wirausaha Jabar Sejahtera, ikut membangun tatanan.
kesejahteraan kita. Ayo, ayo lah bersama WJS meraih harapan kita. WJS, wira usaha jabat sejahtera. Saya sebagai pengawas dari Koperasi WJS. Jadi Koperasi WJS itu kemarin hari Sabtu tanggal 8 Februari sudah mengadakan acara Japas. Japas itu adalah jajanan pasar, yang mana pesertanya adalah semua UKM anggota Koperasi WJS. Awalnya tujuan dari diadakannya event ini adalah untuk memotivasi para UKM yang anggotanya dari WJS itu untuk lebih membranding produk-produknya, karena kan banyaknya di WJS itu adalah pengusaha kuliner. Jadi untuk itu juga WJS sebetulnya memfasilitasi anggota kami untuk lebih memasarkan lagi produk-produknya. Lalu pelaksanaan kemarin itu diikuti oleh 20 tenan, 20 UKM, semuanya dari wirausaha baru Jabar Sejahtera. Dan semua itu adalah anggota WJS. Untuk mengundang, untuk dapat menarik peserta atau pengunjung, kami juga mengadakan lomba Zumba, lomba menggambar, mewarnai, dan fashion show anak. Alhamdulillah, otomatis ibu-ibunya ikut mengantar dong, sehingga ibu-ibunya bisa jajan di acara itu. Lalu, yang membuka acara itu kebetulan dari dinas provinsi itu tidak hadir, diwakili oleh Pak Ahro. Lalu dari yang membuka akhirnya Kabid Kota Bandung, Kabid UKM dan Koperasi Kota Bandung yaitu Pak Edi. Beliau sangat support dengan acara ini, karena kedepannya kami ingin bahwa acara ini menjadi rutin, minimal 2 minggu sekali. Karena apa? Karena kedepannya kami ingin bahwa UKM yang ada di WJS ini nanti kita akan temukan dengan toko-toko kue besar di Bandung. Untuk apa? Untuk toko kue itu mengambil salah satu misalnya produk dari UKM kami. Nah, itu pun nanti fasilitas yang disiapkan oleh WJS tentunya dibantu oleh pihak Pemprov. Karena walau bagaimana kan di Saparua itu perizinannya agak sulit. Jadi kedepannya mungkin kami akan terus berkolaborasi dengan pihak government untuk menyiapkan tempat-tempat yang strategis seperti Saparua kemarin. Demikian, mudah-mudahan ke depan Bapak Ibu juga bisa ikut
dengan mengisi event ini dengan catatan harus menjadi anggota WJS dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama WJS meraih harapan kita. WJS, Wira Usaha Jabar Sejahtera. Thank you.